تلاوت روبینہ کاشف صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے سور، بسم الله الرحمن الرحيم. أمرا
34 sampai 36. Barusan ayat yang saya bacakan terjemahnya berasal dari tafsir Kabir yang akan disampaikan dari tafsir Kabir Hazrat Muslim Maud. Yakinan kamil musliman mard aur kamil musliman aurte aur kamil mu'min. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang berserah diri, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang patuh, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang merendahkan diri, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kesuciannya, serta laki-laki dan perempuan serta laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah menyediakan bagi mereka semua ampunan dan ganjaran yang besar. Dan tidaklah pantas bagi seorang laki-laki yang beriman, begitu juga seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, lalu mereka menentukan pilihan sendiri dalam perkara mereka. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh telah tersesat dalam kesesatan yang nyata.